Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke guys, langsung aja. Sekarang Get Rich udah update event terbaru. Dan kali ini kita kedatangan pendan terbaru guys. Pendannya kayak apa? Langsung kita buka aja notisnya. Kita baca notis dari pendan terbaru. Oke, jadi untuk pendan terbaru itu namanya Completion Security Drone. Jadi si pendan drone itu, dia skillnya ketika lawan tiba di lane aku 68% kurung dan bayar biaya sewa lagi setelah lepas. Saat peringatan completion lawan muncul, 90% kurung lawan dan batalkan dadu. Hanya satu kali. Oke, berarti skill pendan terbaru itu dia perpaduan antara bubble gun yang biasa, cuma persentasenya lebih tinggi, dia ada 68%, sama skill tambahannya si helm water. Jadi bisa kurung lawan saat lawan mau TTL guys. Oke, berarti pendan terbaru ini cocok banget dipakai sama card yang tipe mainnya bangkrut atau card apapun lah. Yang jelas si card itu dia punya skill helm di skill utamanya. Jadi nggak usah bawa helm water lagi, cukup bawa pendan ini masih bisa nutup kalau lawan mau main TTL. Oke, gitu aja buat skill dari pendan terbaru dan cara dapetinnya langsung kita lihat aja. Cara dapetinnya itu, nah ini pendannya. Cara dapetinnya kalian harus kumpulin material anvil. Lah itulah pokoknya. Intinya kalian kumpulin si baja ini apa besi itu 3 biji guys. Ada material lain yang ada di event kali ini. Ada material palu juga. Material palu kalau punya 3 bisa ditukar sama kotak-kotak pendan. Dan si baja ini kalau punya 3 bisa ditukar sama pendan terbaru. Ya udah, langsung kita kejar aja. Modal gua ada 4800 diamond. Gua bukain kotak-kotak mailboxnya dulu. Semoga kita hoki dan langsung down. Amin GM. Ini ada 2 yang udah pasti dapet. Kita langsung buka aja. Ayo, langsung kasih yang baja. Ayo baja, jangan yang palu. Dapat palu GM, siap. Nggak apa-apa, kita buka lagi kotak selanjutnya. Masih palu. Material ketiga, oh ini nggak dapat. Ayo keempat. Ya udah, kita langsung ngedraw aja. 50 diamond pertama. Gua jual dulu ininya. Kita jual biar nggak ganggu nanti pas lagi ngedraw. Oke, ayo GM, 50 diamond pertama langsung dapet yang baja. Gua cuma butuh 3, jadi jangan disusahin. Oke? Ayo langsung baja. Namanya nggak keluar. 50 diamond pertama belum dapet. Lanjut lagi. Masih belum keluar. 100 diamond ya. Oke, 3 kali masih belum keluar. Yang keempat masih belum keluar juga. Kenapa GM? 5 kali loh. Mana sih materialnya? Satu keluarin coba. Oke, masih belum keluar ya dari tadi. 7 kali GM. 8 kali. Waduh, baru pertama ngedraw udah langsung disusahin ya. Ada apa dengan GM ini? Udah 10 kali ngedraw gua. 11 kali. Ayo dong nama loh. Astaga. Namanya nggak keluar-keluar dari tadi. Nah, akhirnya setelah 700 diamond, apa 800, entah, baru keluar 1 kali. Dan ini gue nggak mau sampai palu yang keluar, pokoknya harus yang baja. Ayo baja, door. Nah, nggak apa-apa kita dapat palu 1, tapi yang bajanya juga dapat 1. Berarti tinggal kumpulin 2 lagi. Ya udah, jangan disusahin lah kali inilah. Namanya masih belum keluar, baru 1 kali ya. Masih belum keluar.
Ayo dong, nama 96. Nah, keluar juga di atas nama kita, guys. Ayo, langsung kasih yang bajak lagi. Palu dapatnya ya. Udah susah dapatnya palu. Keluar lagi, siap. Thank you, GM. Kali ini harus bajak. Ayo, bajak. Dor. Palu lagi dapatnya. Mana ya bajanya nggak keluar-keluar? Bajanya nggak keluar-keluar. Jarang banget gue dapetnya di atas. Jarang banget munculnya asli, guys. Baru 2 kali malahan baru muncul. Apa 3 kali? Zong semua dari tadi. Ayo dong, ini modalnya udah mau habis 2000 GM. Astaga. Asli, guys, namanya nggak keluar-keluar. Susah banget ini material dapetnya. Tuh kan, nggak keluar-keluar nama kita. Apa maunya ini? Nah, akhirnya harus dapet yang sulit, yang baja. Jangan kasih yang palu. Oke? Ini susah banget gua ngeluarin lu. Jadi sekalinya keluar, harus dapet yang baja. Ayo, dor. Oke, dapet yang baja. Thank you, GM. Tinggal satu lagi, guys. Mantra kita berhasil ya, ngerayu GM. Satu lagi, yang baja. Kita jualin lagi kotak-kotak pendanya. Masih bisa dijual, lanjut kita jual. Ada 3000 diamond. Kita kurang satu lagi yang baja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kasih dong, kasih nama. Oke, namanya masih belum keluar. Nama lagi. Masih belum keluar. Lagi dong, lagi. Ayo dong. Mana sih nama 96 loh. Ayo dong keluar. Astaga. Susah amat ya GM. Ayo dong, nama dong. Keluar dong di atas. Masih belum dapet. Jarang banget keluarnya si nama ini. Sekalinya keluar pokoknya harus yang baja. Gue gak mau tahu GM. Ayo dong, nama coba. Nama, di atas. Mana ini namanya, GM? Salah apa ya gua ya? Kok gak keluar-keluar? Kita coba ganti card dulu deh. Namanya gak keluar-keluar dari tadi. Kenapa, GM? Ayo kita lanjut ngedraw lagi pakai card B. Siapa tahu jadi lebih hoki. Ayo 96. Nah, akhirnya setelah ganti card langsung nongol di atas nama kita. Dan karena dapetnya susah, jadi harus dapet yang baja. Jangan sampai yang palu. Ayo baja. Dor. Palu dapetnya, siap. Udah susah dapetnya palu lagi. Oke, nama kita keluar, mantap. Ayo GM, satu lagi loh, yang baja. Jangan kasih yang palu, please. Astaga, palu lagi dapetnya. Jangan kasih yang palu dong. Kasih yang baja. Yang palu tuh udah punya, nggak kepake lagi. Oke, bagus, keluar namanya. Ayolah, bajalah. Baja, bukan palu. Baja. Kita tuker dulu, siapa tahu dapat ya. Udah dapat 9 yang palu. Gua tuker deh, ada kemungkinan dapat pendant terbaru juga. Siapa tahu hoki kita. Ayo dapat dong, dapat. Tuh kan ditukar juga enggak dapat, jadi percuma. Dapatnya juga pendant yang udah punya semua. Enggak bakal dapat sih pendant terbaru itu dari sini, guys. Tapi mau dapat dari ngedraw juga susah dapatnya ya. Oke, kita lanjut ngedraw lagi, guys. Buat nyari satu baja. Namanya masih belum keluar. Lagi-lagi nggak keluar ya. Masih belum dapet. Astaga. Masih belum dapet ya. Susah amat dapetnya. Ayo dong, jangan disusahin dong.
96 itu tulislah di atas lah. Jarang banget keluarnya nama gua GM. Kenapa ini? Nggak keluar-keluar loh. Asli. Nah, keluar juga akhirnya. Ayo dong. Yang baja. Baja please. Please, jangan kasih yang palu lah. Ini soalnya susah banget dapatnya GM. Kalau dapat yang palu lagi tuh percuma. Buat apa dari tadi ngedraw? Jadi kasihnya kalau bisa yang itu langsung yang baja. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Baja please, baja, baja. Baja lah, jangan palu. Dapatnya palu mulu lagi dari tadi. Bajanya enggak dapat-dapat, tinggal satu loh GM. Satu lagi. Enggak banyak itu, satu lagi. Kenapa sih? Nah. Ayo baja yo, baja. Baja, baja. Akhirnya, akhirnya. Akhirnya dapat juga GM 4000 diamond kurang lebih 3800. Kira-kira segitulah kita habis buat event kali ini, guys. Tapi dapat juga ya akhirnya. Thank you banget loh. Enggak apa-apa, yang penting kita udah dapat dan modalnya enggak sampai habis dikuras sama si GM, guys. Langsung gua tuker aja si pendant terbaru, si Completion Security Drone ini. Dan kita enhance langsung pendant terbaru. Mana ya? Ayo mana drone? Nah ini. Kita langsung enhance pakai yang A+ aja. Oke, langsung 5. Bagus. Pakai ini aja, 2. TL-nya nggak punya ya, seperti biasa. Kita harus upgrade TL-nya dulu, guys. Untung udah ada yang level 5. Jadi tinggal upgrade 2 kali. Oke. Langsung kita combine. Mana tadi pendant baru? Pendant baru. Nah. Oke, guys, akhirnya gua down juga di event kali ini dan modal yang dipakai 3800. Ini enggak terlalu banyak, tapi enggak sedikit, guys. Enggak apa-apa, yang penting kita udah down dan langsung gua combine aja. Oke, dan kayaknya gitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa di-like, di-comment dan di-subscribe dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke? See you.